Bagi yang mau latihan, sabar waktu 30 detik ya sebelum kuncinya muncul dan saya bahas, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Kuncinya A ya, jadi kita cari tengahnya ini ya, tengah kuadrat itu sama dengan hasil kali yang samping-samping ini ya, yang pertama dan ketiga. Jadi seperti ini, x min 4 dikuadratkan sama dengan ini ya, 2x min 5 dikali min 3x plus 10. Nah, ini dikuadratkan menjadi x kuadrat min ini ya, 2 kali min 4 kali x itu min 8x, min 4 dikuadratkan itu 16, kemudian 2x kali min 3x itu min 6x kuadrat, 2x kali 10 itu 20x, min 5 kali min 3x itu 15x, min 5 kali 10 itu min 50 ya. Kemudian ini semuanya benda ruas ke kiri ya, sehingga nanti yang di kanan itu hasilnya 0 seperti ini. Nah, ini kan x kuadrat ini min pindah jadi plus ya, x kuadrat ditambah 6x kuadrat jadi 7x kuadrat min 8x. Nah, ini dikurangi ini kan plus, jadi min, ini jadi min juga. Min 8x dikurangi 20x dikurangi 15x jadinya min 43x. Kemudian ini 16 ya, ini kan min jadi plus ya, ditambah 50 jadi 66. Nah, sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya difaktorkan, tetapi ini tidak saya faktorkan, saya masukkan saja, substitusikan angka-angka yang ada di ABCD. E ini yang masuk ternyata yang A ya. Nah, X sama dengan 3. 3 kalau dimasukkan ke sini hasilnya 0. Nah, jawabannya berarti yang A. Nah, kalau misalkan BCDE disubstitusikan ke sini, maka hasilnya jadi positif, positif, negatif gitu ya. Jadi positif, positif, negatif. Padahal kalau barisan geometri bisanya itu positif semua atau negatif semua atau positif, negatif, positif, negatif. Jadi BCDE itu sebenarnya tidak bisa lah, tidak mungkin masuk ke dimasukkan ke sini sebenarnya seperti itu. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya.